Yo, boom. The thing goes grrrr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Akmal Azman. Okay, hari ni kita nak buat satu challenge untuk dari diri saya sendiri. Saya akan makan telur puyuh 24 jam. Adakah saya boleh buat? Jom kita saksikan. Okay, ni telur puyuh. 24 jam kita makan telur puyuh hari ni. Jom kita kutip dulu. Okay, let's go. Okey, ini arnak. Siapa-siapa yang tengah mencari arnak, pendaging, pemborong, peruncit, semua boleh. Ini arnak. Ini arnak dia. Okey, kita dah siap. Koyak up. Okey, jom kita goreng. Hari ni kita makan telur puyuh ya sama. Sejak pagi, sarapan pagi, makan tengah hari dengan makan malam. Makan telur puyuh. Berasa siang. Kita campur dengan kicap. Okey, ini kita makan telur puyuh dengan kicap. Telur puyuh goreng dengan kicap. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. Sedap deh. Kita tunggu untuk sarapan tengah hari. Sarapan. Makan tengah hari. Let's go. Okay, kembali lagi guys. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.16 petang. Kita nak makan tengah hari. Kita kembali ke kandang. Telur habis guys. Hari ini je guys. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kita nak buat apa? Telur rebus kan? Boleh jadi, boleh jadi. Kita buat telur rebus. Mana tak boleh buka ni. Sebelas biji. Telur puyuh. Okey, ni burung merpati. Asas-asasnya saya pegang 4 ekor tak silap. Apa ni? Biar. Tak lagi bawah. Tapi tak ajar lepas lagi. Tak lepas tu. Hak ni baru beli 2 ekor. Sekor. Itu sekor. Kita berbalik kepada tajuk. Telur puyuh. Okey, makan tengah hari kita. Kita ambil kuah ni. Kita letak ni. Kita masuk ke telur. Buka api. Kita tunggu gelegok. Telur pun nampak gelegok dah tu. Rasanya macam masuk aku. Kita angkat lah.
Aduh, panah. Kita ambil nasi. Kita ambil lauk. Jom kita makan. Okey, kita makan-makan dulu, guys. Kalau nak makan telur saja sehari memang lugak lah, guys. Ini ada nasi tak? Kita koyak dulu. Telur ni memang mudah lah nak koyak. Telur puyuh. Memang saya minah. Telur. Kita ambil kuah ni. Kita penyek sikit. Kuah. Makan dengan nasi. Dahsyat. Sedap boh. Oh, Ganu kata memang sedap. Ganu apa? Kelater tak? Memang sedap. Kita koyak lagi, guys. Koyak lagi. Cik memakai dah. Tak makan lagi? Kena makan lah. Hati sakit perut. Sakit perut, kena pergi hospital. Apabila pergi hospital, jadi banyak lah. Jadi banyak. Tu cuma makan. Awak lah awak kelih tu. Singgah pula. Jalan dah. Ni. Pos kala, ibu. Piuk. 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 Maaf lah sikit. Rumah kau ber. Biasa lah ikan apa ni. Koyak lagi. Ada hak tanya telur puyuh tu jual ke tak? Jual. Tapi kena booking. Sebab telur tu tak banyak. Bukan telur tak banyak lah. Macam burung tu tak banyak lah. Kalau seronok baru nak beli, tak boleh nak jamin ada kedok. Gitu. Sebab body booking lah. Macam contoh lah. Seronok nak booking untuk esok. Kena booking ini lah. Kena booking ini. Telur puyuh ni tak mahal pun. Naik belah ya, 100 butir. Kalau 100 butir, hari ni sahaja baru berapa butir tak? Saat ni pagi tadi 20 butir tak? Ni 11 butir baru 30 butir. Dah nak habis 100 butir sehari. Merah. Ni pun kira banyak dah 30 butir. Tak? 30 butir banyak dah. Black care dah ni. Akmal ni. Nak ah. Nak. Sombong amat. Lemo suka. Suka kawai lemo. Dan suka gitu malu gitu. Kita nak cerita sikit pasal COVID lah. Kita tak tahu lah. Akhir habis kedok COVID. Saya merasa habis kot. Kalau habis pun tak habis satu peratus. Okay. Macam jadi macam demek lah. Dulu ke demek ke. Jadi gitu lah. Tak tahu tu tak kena batuk. Malah mikir tak ke kepala. Baik kita buat apa kita nak. Lah ni pun amah ilik ke je. Pasal apa? Pasal COVID lah. Nanti apa bulat bunyi? Kurang-kurang. Nak kata hujan tak? Oh, pelik sungguh lah. Nak kata malam tak? Siap hari lagi. Cukup belak lagi. Hak mana tengok tu? Minta tolong subscribe lah. Hak mana tak kenal butir subscribe tu.
Ya ada kat bawah tu. Atas pada komen. Ha. Ya ada butir merah. Tekan subscribe. Tak perlu bayar pun. Tak perlu bayar pun benda-benda gitu. Tanda support lah. Ha. Subscribe tanda support. Duk pun video-video akan datang yang naik noti. Ha. Kalau tekan tu. Dia kena tekan apa butir loceng tu. Ha. Macam kemar masuk video baru ke. Naik noti, boleh tengok lalu. Takut saya membuah ke. Macam mana cuaca ini? Tak panas, tak mendung. Macam sedih-sedih lah. Okey, ni bukti eh. Bagi habis dah. Oh, tak ada tuhuk tak tuhuk apa pun. Memang makan habis dah. Ah, ya, tak habis. Okay. Sekarang, saya mau tidur. Kita jumpa malam ni, guys. Apa masakan yang saya akan buat. Okey, let's go. Okey, kembali lagi bersama saya, Akmal Azman. Okey, kita teruskan ke menu last lah. Sekarang jam 7.57. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan ke kandang. Okey, kita dah sampai kat kandang. Jom kita kutip. Saya rasa ni dah cukup. Apa lagi? Jom memasaklah, guys. Okey, saya rasa malam ni saya nak buat makan telur rebus lah malam ni. Okey, let's go. Saya rasa telur ni pun dah masak. Jom kita letak dalam pinggan. Okey, telur pun dah masak. Jom kita menjamu selera. Okey, jom kita makan telur puyuh rebus. Ya, mantap lah, boy. Hari ni sehari boh makan telur puyuh. Gila-gila. Mantap lah, boy. Habis, boy. 24 jam makan telur puyuh. Complete. Maknanya saya dah makan baru je. Baru je. Pagi tadi 20. Tengah hari tadi 11. Ni 10. Maknanya 41 biji, guys. Terima kasih lah mana sudi tengok sampai habis. Itu lah, setakat tu lah konten hari ni. Terima kasih juga orang mana like, comment and share. Terima kasih juga tak terhingga lah orang mana tengok siapa habis. Maknanya konten hari ni berjaya lah. Jumpa ke next konten. Bye bye.